Jadi banyaklah yang bilang kambing saya ini pinjaman, kambing bonbonan. Dan soalnya saya waktu kontes di Malang masukis kan datang yang bawa kambingnya. Yang bawa kambingnya. Jadi mungkin jadi pertanyaan kok orang Jawa Tengah kesini nih ngapain? Kok dan kambingnya juara satu lagi. Kali ini saya akan menanyakan tentang awal mula kambing Sultan Muda ini seperti apa sih Mas? Ini banyak yang mungkin belum tahu ya tentang Sultan Muda ini awalnya seperti apa. Mungkin memang ini dari pam sampean dulu awal, atau mungkin ini beli dari mana, atau mungkin dan perawatannya Mas menjadi kambing menjadi 201 kelas C ini sekarang seperti ini Mas ya. Karena memang kita beli kambing bagus, perawatannya kurang bagus, nanti tidak akan menjadi kambing yang bagus seperti sekarang ini Mas. Kalau untuk Sultan Muda, saya lagi-lagi ini Mas, mungkin saya bisa dibilang lucky. Kalau kata orang sekarang hoki atau beruntung. Tapi saya tidak percaya itu semua, saya tidak mengatakan saya beruntung. Saya memang, saya cuma meyakinkan saya ditolong sama Allah gitu aja. Saya nggak merasa saya beruntung punya Sultan Muda. Kalau orang mungkin berasumsi seperti itu. Oh berarti di antara beli sekian banyak ada Sultan Muda satu atau sama pahlawan dua ekor. Orang mungkin bilang beruntung mas sama untung dapat ini hoki dapat ini atau laki. Tapi kalau saya memang saya pikirnya saya memang diarahkan. Tetap Sultan Muda saya belinya karena senang. Saya nggak tahu kambing pun saya sama sekali. Awal-awal dulu beli umur berapa mas? Itu kalau nggak salah mungkin bisa diklarifikasi di Pak To. Saya beli di Pak To Facebooknya Suyanto Gori Dampiak. Itu bisa di Kaligesing bisa dilihat nanti teman-teman di Suyanto Gori Dampiak. Masa kecilnya Sultan Muda juga ada di sana. Saya beli kalau nggak salah itu umur 7 bulan. Jadi 7 bulan itu saya beli di harga kurang lebih di 40 juta. 40 juta ya. 40 juta. 7 bulan Mas ya. 7 bulan dan itu ya karena senang. Karena senang. Enggak tahu kambing Sultan Muda ini bakalnya jadi seperti apa, enggak tahu sama sekali. Ketertarikan di Sultan Muda itu ada yang anu atau enggak Mas? Atau mungkin memang banyak juga kadang-kadang teman-teman bertanya karena biasanya kalau kecil udah tahu oh ini akan menjadi kambing besar kan gitu Mas ya. Itu enggak ada seperti itu Mas ya. Enggak ada Mas. Enggak ada. Terang, karena waktu itu kan di tempatnya beliau di Gori Dampiak Farm itu saya kan juga habis beli beberapa induan deh. Kok saya lihat kambing ini saya keluarkan begitu saya bawa teman dikeluarin sama teman nggak tahu ya maksudnya kambing ini seperti kayak nyapa gitu ya nggak tahu sih maksudnya sudah serak gitu mas serak kan? Jadi jatuh cinta pada pandangan pertama saya lihat Sultan Muda itu udah senang. Saya nggak tahu kok jadi kambing ini kriteria kontes dan saya nggak tahu ternyata kambing itu pernah dibawa kontes. Saya nggak paham. Masih belum paham tentang itu Mas ya? Dan saya kurang mendalami. Jadi Pak Tau beliau ini cerita saya pernah bawa kontes gini. Saya sudah nggak peduli itu, saya senang kambing. Senang kambing. Nah, akhirnya ya tetap itu termasuk kloter yang saya beli dulu yang banyak. Itu. Tapi berarti Sultan Muda ini termasuk paling mahal di kambing yang lainnya, Mas? Paling mahal itu ada lagi, Lorenzo. Lorenzo ya? Di pejantan sini, Mas ya? Kebetulan sudah laku. Sudah laku? Lorenzo saya beli malah 50 juta. Umur? Itu udah tua, umur 2 tahun setengah. Sudah poel 3 pasang setengah. Sudah mau rampas. Di sini 1 tahun, saya ngerawat 1 tahun. Alhamdulillah punya keturunannya agak lumayan. Kemarin ada teman seneng ya saya kasih. Nah, kalau untuk Sultan Muda ini saya dibimbing. Jadi makanya saya beruntungnya dengan Pak To sama yang namanya Mas Suki Suwanto ini saya dibimbing Sultan Muda itu harus
seperti ini, seperti ini. Jadi dulu Sultan Muda saya beli ada di kandangnya Pak Togo di Dambia, kandang saya belum jadi, cuman kontak-kontakan telepon. Jadi Pak Tau menyarankan gimana Mas kalau ditaruh di Masukis Wanto. Ini saya kalau ya? Saya kalau cerita Sultan Muda ini bisa 4 hari Mas, enggak apa-apa. Enggak, saya singkat aja. Jadi dari Masukis Wanto kan istilahnya sangat, saya bisa bilang sangat berjasa ke saya. Sultan Muda ini benar-benar dirawat semaksimal mungkin. Sampai saya berapa bulan enggak ke sana, saya ngelihat itu sudah panglip. Besar Mas ya, sudah bagus gitu Mas. Oh, udah bagus, sudah kelemis, jadi badannya sudah bedah. Kepala lagi di luar ekspektasi saya. Pada waktu itu kan saya juga masih istilahnya raba-raba Mas. Masih belum tahu perawatannya. Saya cuman taunya kepala bagus seperti apa, tapi contohnya seperti apa? Bagaimana? Kebetulan di sana Masukis punya kambing yang namanya Gondes. Gondes, ya. Gondes ini kan juara insya Allah kalau saya nggak keliru, juara satu kelas C ini 6 kali, juara satu begitu dia naik kelas B langsung juara satu dirampal. Berarti total 7 kali. Saya mungkin kalau nggak salah nanti mungkin Masukis bisa koreksi. Jadi saya pakai belajar itu ada bahan prakteknya. Oh, kepala yang bagus seperti ini. Oh, contohnya Mas ya. Nah, contohnya kambing juara satu seperti ini. Kok ya tepat ada Sultan Muda dipegang Masukis yang punya kambing Gondes ini. Akhirnya jadi Masukis yang bisa ngeramal. Ini nanti jadinya gini Bang, ini jadinya gini. Ini nyusunya ini 3 liter atau 4 liter sehari. Saya udah nurut aja udah gimana. Kok sepertinya perkembangan positif. Dibawa kontes waktu itu di Sleman masuk 10 besar, juara 7 atau 8 gitu. Kelas D masih. Oh D ya? Masih kelas D. Berarti dibalik juaranya Jenderal di juaranya Sultan Muda ini banyak orang yang mendukung Mas ya? Banyak yang mendukung dan nggak sedikit juga hatersnya. Jadi saya pendatang baru yang punya banyak haters. Ya. Terus terang. Ini kalau saya ceritakan karena beli kambing yang harganya mahal atau seperti apa Mas? Saya kalau ceritakan ini bisa sambil mewek enggak apa-apa. Jadi yang saya maksud begini, waktu itu ada kontes lokal di Malang. Iya. Kontes lokal Malang ya, namanya kan juga lokal. Iya. Jadi yang saya tahu kambing orang Malang, yang wajib ikut kambing dari Malang, pemiliknya orang Malang, atau pemiliknya orang Malang, kambingnya di luar, maksudnya di luar Malang, boleh ikut. Atau mungkin orang Malang yang ada di luar, kambingnya ada di Malang, juga boleh ikut. Apalagi orang Malangnya sendiri, kambingnya juga di Malang. Itu, saya kira seperti itu regulasinya untuk kontes lokal. Akhirnya, Masukis Wanto lagi-lagi ngabarin saya, Bang, di Malang ada kontes. Sultan Muda mau dibawa enggak sama pahlawan? Apa enggak apa-apa kontes lokal? Saya bilang, saya masih enggak tahu. Oh, enggak apa-apa tahu kan Bang Amin kan orang Malang. Kambingnya kan di sini. Ya sudah kalau enggak apa-apa dibawa. Akhirnya beliau bela-belain pada waktu itu hujan-hujanan. Datang ke sini Mas ya? Kontesnya Minggu, dia datang malam Minggunya Sabtu. Sultan Muda itu basah Mas. Ya tapi maksudnya mobilnya tertutup terpal. Cuman kan kena angin-angin di jalan. Basah. Jadi saya head dryerin soalnya besok mau kontes. Terus akhirnya kontes pahlawan dulu saya bawa, kontes kan kelas D dulu. Soalnya waktu di Malang tuh cuman kelasnya C, D, E, gak ada B sama A, C, D, E aja. Saya bawa kontes pahlawan juara 2, singkat cerita Sultan Muda juara 1, selesai. Mau ada kontes lagi di Magelang dan itu nasional. Saya lagi-lagi rundingan sama Masukis. Masukis menawarkan, apa sudah mau ditinggal sini Sultan Muda sekalian? Oh, kan sebentar lagi Magelang Masukis. Saya ini nggak bisa ngerawat, tak bilang gitu. Saya nggak bisa ngerawat. Takut Mas ya, takut menjadi... Takutnya gini, kambing ini nanti, apalagi pada waktu itu kalau nggak salah dari Malang ke Magelang ini spare waktunya cuma 2 minggu atau 16 hari gitu kalau nggak salah, saya lupa. Dari kontes Malang dari Malang ke Magelang, Magelang kan? Jadi daripada nanti kambing di sini masih adaptasi iklim, masih ada adaptasi kandang, pola makan juga, apa komposisi pakan juga, saya tidak mau ambil resiko, balikin aja ke kali kesini. Nanti biar Magelang kan ya deket toh,
dari kali maksudnya di Jawa Tengah sana dekat daripada di saya sini ya, Malang ya. Jadi akhirnya bawa pulang lah lagi kambing. Jadi tapi setelah dari kontes itu mas, ya mungkin bisa saya bilang banyak semangat baru, semangat barunya tapi berbunyi haters. Jadi haters yang bikin saya semangat. Jadi banyaklah yang bilang kambing saya ini pinjeman, kambing bonbonan. Dan soalnya saya waktu kontes di Malang Mas Sukis kan datang yang bawa kambingnya. Yang bawa kambingnya. Jadi mungkin jadi pertanyaan kok orang Jawa Tengah kesini ini ngapain? Kok dan kambingnya juara satu lagi. Dan saya juga bawa pahlawan ini juara dua lagi. Itu aja kok. 1-2 dikuasai mas ya? Itu pahlawan juara dua kelas D. Sultan Muda juara satu kelas C. Setelah itu kambing tidak ada di kandang saya. Jadi suara-suara banyak banget. Rame sudah mas ya? Tapi maksud saya itu mbok ya kalau mau tahu klarifikasinya datang ke saya. Tanya langsung gitu mas ya? Tanya langsung. Jadi tahu ceritanya. Jadi maksud saya itu saya ini kenal dulu. Ayo kita kenalan dulu, kita jalin silaturahmi dulu. Jangan kita nggak pernah kenal, nggak pernah ngobrol, sudah bikin hoax lain, sudah bikin narasi lain gitu. Jadi kambing bon-bonan, kambing pinjeman, kambing ini Mas Sukis paham kok ceritanya itu. Berarti perjuangannya dari awal dulu. Dan itu nggak saya jadikan ini, nggak saya jadikan istilahnya pengganggu. Saya malah tambah semangat. Saya tambah gila kalau digituin mas. Maksudnya acuan, saya mau buktikan lagi gitu loh. Lihat aja nanti dalam hati kecil. Cuman kalau guessingnya, ya mas. Jadi gimana? Biasa, ya? Cuman mereka kan juga seperti itu ke saya. Jadi saya bukan memusuhi atau apa, tapi malah saya sangat berterima kasih ke haters. Berkat haters saya bisa juga dikenal sama teman-teman. Amin bulu lawang itu gini-gini ternyata kambingnya enggak ada. Iya mas. Tapi terkenal dulu tapi dengan haters dulu. Iya makanya saya bilang ya alhamdulillah adanya haters ini saya enggak untuk membenci mereka enggak. Saya jadikan semangat. Kan ada orang nanti dibicarain begini di belakang tersinggung. Iya. Saya sama sekali enggak tersinggung. Malah saya istilahnya semangat untuk membuktikan lagi itu loh. Untuk membuktikan kalau saya bisa gitu mas ya. Dan terjadilah di Nganjuk kemarin mas, waktu ya. Kontes lokal Malang setelah itu kan sudah nggak ada kontes COVID, ya, COVID berbulan-bulan ya. Terjadilah di Nganjuk juara satu. Cerita uniknya lagi setelah dari Magelang nggak jadi kita mundur lagi dari kontes Malang itu kalau nggak salah 2 bulan atau 3 bulan masuknya ngomong kambingnya taruh Malang aja bang, gini. Oh iya mas, pada waktu itu lagi kencar-kencarnya COVID kan. Iya. Saya nggak boleh kesana karena waktu itu di Kalibising lockdown, pasar juga tutup. Di Malang pun juga lockdown. Jadi nggak boleh. Sama zona merah mas ya. Jadi kita ketemuan di Bendungan Lahor, arah Blitar sana. Kambing pulang, datang ke kandang saya waktu masih di Bulu Lawang kandang. Saya video. Jadi sempat saya posting di Facebook, alhamdulillah ya Allah kambing pinjaman saya sudah pulang. Untuk bahan hater orang-orang mas ya? Saya tidak bertujuan untuk itu, tapi kalau ada yang tersinggung ya mohon maaf.